Dua orang tewas setelah sebuah truk box pengangkut pupuk terjun ke jurang di Wonosobo, Jawa Tengah. Detik-detik truk terjun ke jurang terekam CCTV. Kamera pengawas CCTV merekam kecelakaan yang menimpa sebuah truk box di Desa Perumbanan, Wonosobo, Jawa Tengah. Truk box tiba-tiba masuk lajur kanan dan terjun ke jurang sedalam 20 meter. Suara keras benturan mengakibatkan warga langsung berdatangan. Beruntung sebuah mobil sempat berhenti saat melihat truk melaju tak terkendali. Warga langsung berusaha memberikan pertolongan. Namun dua orang, pengemudi dan kernet truk, ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Truk tersebut bermuatan puluhan ton pupuk bersubsidi dan diduga mengalami remblong di jalur curam arah Temanggung menuju Wonosobo. Paraan menuju Wonosobo di kilometer 10 Wonosobo di Desa Perumbanan, Kecamatan Kretek, diduga rem tidak berfungsi sehingga mengakibatkan kendaraan tersebut masuk ke jurang kedalaman kurang lebih 20. Kondisi truk hancur dan muatan pupuk berhamburan. Pengemudi diketahui bernama Abdul warga Tulung Agung, sementara kernet belum diketahui identitasnya. Dari Wonosobo, Jawa Tengah, Didi Dono Hartono, iNews, melaporkan.